Aku mencintaimu, aku mengasihimu, aku menyayangimu, aku merindukanmu. Tapi tidak untuk kali ini. Karena apa? Semua itu sudah sirna dikarenakan apa yang sudah diberikan, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu perjuangkan ternyata tidak ada imbal balik dari dia. Yang ada hanya terabaikan. Yang ada hanya penantian yang tak pasti untuk kamu. Ya, karena dia tidak menginginkan kamu, karena dia tidak mau lagi dengan kamu. Jadi, buat apa untuk kamu harapkan? Buat apa untuk kamu nantikan? Cobalah untuk membuka lembaran baru, untuk memulai dengan kehidupan yang baru, mempercantik dirimu, merawat dirimu, memperindah dirimu dengan satu tujuan. Ke depan akan menjadi lebih baik dan kamu akan menemukan pengganti yang lebih baik dari dia. Semua sudah diatur. Tuhan memisahkan kamu dengan dia dikarenakan memang dia tidak baik untuk kamu. Memang dia tidak cocok untuk kamu. Dan Tuhan akan menyiapkan semua yang terbaik untuk kamu. Jadi, jangan pernah menyesali. Jangan pernah kamu berharap dengan hal yang penuh drama dan ketidakpastian untuk percintaanmu. Dan saatnya untuk kamu bangkit, kamu buktikan, kamu tunjukkan bahwa kamu bisa bahagia tanpa dia, dan kamu bisa lebih sukses dengan segala hal tanpa dia. Dan saya pasti yakinkan untuk kamu, kamu akan mendapatkan seseorang yang lebih baik dari dia. Tuhan tidak tidur. Tuhan akan mendengar doa-doa kamu. Tuhan akan mendengar semua percakapan kamu kepadanya. Dan akan ada keberhasilan.